Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus Misvlog. Video kali ini masih tentang ini perkakas rumah tangga ya. Ini akan unboxing sebuah sink untuk mereknya kalau nggak salah Air ya mereknya. Ini sink atau bak cuci piring. Ini ukurannya 88 cm. Untuk panjangnya lebarnya standar ya 40 sampai 50. Oke, seperti apa barangnya? Cekidot. Jangan di depan kamera, guys. Taruh sana, sana. Jangan lupa kami kasih dari sejarah dulu. Oke, ini ada showernya nih. Bentar deh. Oke, ini tunjukin dulu ke kamera. Ini kemarin juga beli shower. Ini harganya 400-an ya. Oh. Eh, sebentar. Iya. Iya, sayang. Buka sekunya. Oke. Nah, ini showernya. Ternyata kecil showernya. Ini 20x20 showernya.
Oke, ini showernya dibuka saja. Ini merek air juga. Ini full stainless ya. Sampai sininya juga stainless chrome. Kalau yang kemarin yang merek Brizio tuh sininya plastik ya. Nah, ini ada ID-nya. Nah, ini mereknya air. Oke, dicek-cek dulu. Kita saat ini cek-cek dulu ya, unboxing, cek untuk pemasangannya di video berikutnya nanti ya. Nah, ini untuk ini untuk apa namanya ya, penyangganya ya, ini dia pakai drat setengah. Ini drat setengahnya ya. Eh, cukup. Oke, untuk showernya ini cukup ya. Nah, ini showernya WS19. Ini cuma shower aja, shower tanam ya. Jadi harus disiapkan untuk yang di dindingnya juga, yang sini. Oke, buka yang lain lagi. Ini jangan bukin deh. Wow. Ya, untuk ini ya, gede banget deh, ini agak gede banget. Ini dia barangnya, bahannya stainless steel 304 ya. Nah, ini stainless steel sus 304. Panjangnya 88. Ini ya, sayang. Ini dapat apa? Ini mungkin ini afurnya ya. Oh ya, ini perlengkapan afurnya. Nah, ini akurnya ya, ini gede. Cuma dia di bagian sini ini kelihatannya cuma 2 in. Ini cuma 2 in ya. Masih ini gede ini. Oke, sil-sil ini nggak boleh hilang ya. Akurnya tutup lagi. Kita buka ini apa ya dalamnya. Bes, tolong ini plastiknya ditaruh sana semua, bes. Ini tadi mana, bes?
Tahu nggak, Bes? Ini deh. Bisa nutupin ya, Bes. Fleksibelnya ini fleksibel dan aksesorisnya ya, lihat buku tunjuknya. Oh, ini buat pasang di sini, buat pasang kapan dah storage-nya. Di dalam sini apa ini? Dibuka saja. Oh, ini buat buat ini ya, buat sabunnya di sini. Cuma ini bukannya rada rempong ini. Ini kalau ngisi dari bawah yang bikin repot ya. Ya, ini masanya seperti ini. Ada semua ya. Nantikan video masanya nanti ya. Pengen lihat ininya dari dekat seperti ini. Lepas semua. Saya ngawas. Ini ada lapisan untuk seperti peredam, peredam apa ya, peredam suara di bagian luarnya. Nah, seperti itu ya. Nantikan video pemasangannya. SUS 304.